Kali ini Ini kita kita akan akan belajar belajar bagaimana bagaimana cara cara belokan belokan mobil mobil yang yang baik baik dan dan benar benar pada pada ruang ruang lingkup lingkup jalanan jalanan perkomplekan perkomplekan ya. ya. Karena Karena biasanya biasanya agak agak rumit, rumit, langsung langsung saja saja kita kita starter. starter. Kita Kita starter starter mobilnya. mobilnya. Masukkan Masukkan gigi gigi satu, satu, lepaskan lepaskan handle. handle. Oke. Oke. Kita Kita nanti nanti akan akan nyari-nyari nyari-nyari belokan belokan dulu, dulu, teman-teman. teman-teman. Berkendara di jalanan, sebaiknya kita selalu memperhatikan kondisi spion tengah, spion kanan dan kiri jika kita persimpangan. Nah, di depan situ shooting sana, Mbak, shooting sana aja, shooting sana. Di depan situ ada belokan ya. Kita mau belok kiri, tekan sen kiri. Nah, kita putar seperti ini. Sampai ini, Mbak, ya. Sampai. Enggak deh, Mas. Enggak sampai. Nanti kita mundur dulu. Seperti ini. Masukkan gigi satu. Ini jalanan kompleks sangat sempit ya, Mbak ya. Jadi lihat ya, Mbak ya. Ini kita akan berbelok kiri, kanan kiri. Masih berada dalam posisi gigi satu. Seperti ini. Bisa di-shoot juga setir saya, Mbak. Kita masuk gigi 2. Jalannya sangat banyak duri-durinya, pohon-pohon banyak duri. Nah, depan itu ada belokan lagi, kita tekan sen kanan. Tanjak kopling barengi dengan gas. Ini saya pakai gigi satu lus saja. Saya kurangi. Angkat kopling pelan-pelan. Sambil di gas tipis. Kita lihat ada orang yang menyeberang atau tidak. Masukkan gigi 2. Ya, seperti itu doang, teman-teman. Ketika belokan, kita pastikan bodi mobil kita itu kita pastikan juga melalui spion kanan, spion tengah, dan spion kiri. Dan ketika kita melakukan belokan, usahakan tangan kita menggenggam erat seperti ini. Apabila kita berbelok ke kiri, nanti untuk memulihkannya berarti segera kita balik ke kanan kayak gitu. Oke, akan saya contohkan lagi. Nah, di depan situ, ada belokan-belokan, putar, belok seperti ini. Nah, kita balas, ke kanan berarti, tadi kita belok ini. Ini kita belok ke kiri, balas lagi ke kanan. Ini ada turunan, berarti kita rem pelan-pelan. Nah, di depan sini ada belokan lagi, saya tekan sen kanan. Kita
datar seperti ini. Ya. Oke, jadi untuk belajar belokan seperti itu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Mak? Garis besarnya kayak gitu doang. Iya, enggak. Iya, ya. Cukup paham ya? Iya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.